Yang pertama yaitu ketika madama al-ulama, ketika mereka yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala mengamalkan ilmu yang mereka pelajari, ilmu yang mereka ketahui. Maka ketika orang-orang yang berilmu mulai diam, mereka tahu kebatilan sebagai kebatilan tapi mereka tak mau menyuarakannya, mereka diam, mereka membisu, maka ketika itu konsekuensinya kita akan menghadapi kehidupan yang luar biasa, kejahatan, ya, kemunafikan, kezaliman, korupsi, riba, judi online, narkoba, minum-minuman keras menjadi sebuah konsekuensi logis dan wajib yang harus kita telan pahitnya. Kenapa? Karena ketika orang yang diberikan amanah tak lagi menjalankan fungsinya. Makanya baginda mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadih." Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran terjadi, maka yang pertama adalah falyughayyirhu biyadih. Maka hendaklah dia kemudian merubahnya, mengoreksinya, menghentikannya dengan apa? Biyadihi, dengan tangannya, dengan segenggam kekuasaan yang dia miliki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأخلاقنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وَمَنْ يُدْلِلْهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَحَبِيبَنَا وَشَفِيعَنَا وَقُرَّةَ أَعْيُنِنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَصَفِيُّهُ مِنْ بَيْنِ خَلْقِهِ وَخَلِيلُهُ صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل الأطهار وأصحابه الأخيار إلى ما تعاقب الليل والنهار وبعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته في السر والعلن فقال سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم معاشر المسلمين Saudaraku, sidang jamaah Jumat dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu maqalah, satu kalam hikmah yang luar biasa yang dinisbahkan kepada Sayyiduna Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Di mana suatu waktu beliau mengatakan,
Idza sakata atau hina sakata ahlul haqqi 'anil batili tawahhama ahlul batili annahum 'alal haqq atau kama qala radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, satu ketika Sayyidina Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu berkata, beliau mengatakan hina sakata ahlul haqq, ketika orang-orang yang berada dalam kebenaran, ketika orang-orang yang mengerti tentang kebenaran, ketika orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan, sakata anil haqq, mereka diam, mereka tidak menegakkan kebenaran tersebut, mereka diam terhadap kebatilan yang nampak di mata mereka. Tawahhama ahlul batili annahum ala haqq. Konsekuensinya adalah ketika orang yang berada dalam kebenaran, ketika orang yang mengerti mana yang hak, mana yang batil, mana yang hitam, mana yang putih, mana yang perlu dilaksanakan dan mana yang wajib ditinggalkan, ketika orang-orang yang berilmu mereka diam, melihat kemungkaran, melihat kemunafikan, melihat maksiat di hadapan mereka, maka konsekuensinya adalah tawahhama ahlul batili annahum ala haqq. Maka orang-orang yang batil, mereka orang-orang yang memuja kebatilan, kesalahan, maksiat, dosa, kezaliman, kemunafikan, tawahhama, maka mereka akan mengira bahwa mereka berada dalam kebenaran. Sekalipun yang mereka lakukan adalah kenistaan, yang mereka lakukan adalah kesalahan, yang mereka perjuangkan adalah dosa dan maksiat, tapi ketika orang-orang yang berilmu tak memainkan peranannya, ketika orang-orang yang mengerti tentang yang benar, tentang yang salah, mereka diam, mereka tak ambil pusing, mereka tak peduli, membiarkan kemungkaran berlaku di hadapan mereka, di daerah mereka, di tetangga mereka, di masyarakat mereka. Maka jangan salahkan nanti kalau kemudian orang-orang yang berada dalam kebatilan menyangka bahwa sebenarnya merekalah yang berada dalam kebenaran. Maka nanti akan kita dengarkan dari sumbang bahwa yang namanya maksiat itu hal yang biasa, yang namanya korupsi itu adalah sesuatu yang sudah menjadi rahasia umum, terjadi di mana-mana, dari tingkat yang paling tinggi sampai yang paling bawah. Maka kita akan mendengarkan bahwa yang namanya sogok itu adalah hal yang wajar, hal yang biasa, bukanlah kesalahan, toh semua melakukannya. Maka kita akan mendengar bahwa yang namanya uang pelicin, uang pemulus, pemberian tip dan selainnya, itu menjadi sesuatu hal yang wajar, bahkan menjadi sesuatu yang benar. Apa penyebabnya? Karena memang orang-orang yang mengerti, orang-orang yang diberikan amanah terhadap ilmu pengetahuan, mereka yang mengerti bahwa yang benar itu benar, yang salah itu salah, hari ini mereka mulai diam. Ma'asyiral muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kata hikmah yang lain disebutkan bahwa bukanlah yang aku khawatirkan adalah berbicaranya orang-orang yang jahil, orang-orang yang zalim, orang-orang yang tak mengerti, tapi yang aku khawatirkan adalah ketika diamnya orang-orang yang benar. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalam hikmah ini menunjukkan kepada kita bahwa apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, tidak hanya hari ini, bahkan sejak dahulu kala, yaitu ketika kemungkaran dibiarkan merajalela,
Ketika orang-orang yang diberikan kekuasaan tak menjalankan amanah kekuasaan tersebut, maka jangan kemudian kita berlaku heran bahwa kebatilan kita akan lihat di mana-mana. Maka untuk itu sama-sama kita menyeksamai sebuah nasihat yang luar biasa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi Al-Bantani. Beliau adalah seorang ulama Nusantara yang terkenal. Bukti kehebatan beliau adalah di antara muridnya yaitu Mbah Hasyim Asy'ari dan Kyai Haji Ahmad Dahlan yang mendirikan ormas terbesar di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Yang kedua dari pendiri ormas ini merupakan murid dari Syekh Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi Al-Bantani ini. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beliau Syekh Muhammad Nawawi menyebutkan, kalau seandainya kita ingin dunia ini makmur, hidup ini sejahtera, nilai-nilai agama betul-betul dijalankan, tidak ada orang yang kemudian melakukan kezaliman, maka paling tidak ada 4 pilar yang harus kita lakukan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama beliau menyebutkan, madama al-ulama ya'maluna bima 'alimu. Pilar pertama yang nanti akan memastikan bahwa nilai-nilai agama, nilai-nilai luhur, nilai-nilai positif itu akan tetap abadi terjalankan dalam kehidupan kita. Yang pertama yaitu ketika madama al-ulama, ketika mereka yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala mengamalkan ilmu yang mereka pelajari, ilmu yang mereka ketahui. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang-orang yang berilmu mulai diam, mereka tahu kebatilan sebagai kebatilan tapi mereka tak mau menyuarakannya. Mereka diam, mereka membisu. Maka ketika itu konsekuensinya kita akan menghadapi kehidupan yang luar biasa. Kejahatan, ya, kemunafikan, kezaliman, korupsi, riba, judi online, narkoba, minum-minuman keras menjadi sebuah konsekuensi logis dan wajib yang harus kita telan pahitnya. Kenapa? Karena ketika orang yang diberikan amanah tak lagi menjalankan fungsinya. Makanya baginda mengatakan sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran terjadi, maka yang pertama adalah falyughayyirhu biyadihi. Maka hendaklah dia kemudian merubahnya, mengoreksinya, menghentikannya dengan apa? Biyadihi, dengan tangannya, dengan segenggam kekuasaan yang dia miliki. Dalam konteks Indonesia, maka dia bisa dikatakan presiden sampai ke ketua RT yang paling kecil memiliki tingkatan yang pertama ini, yaitu falyughayyirhu biyadih, yaitu merubah kemungkaran, merubah kezaliman, menghentikan korupsi, menghentikan penyebaran riba, menghentikan penyebaran minuman keras, judi online, game online yang merusak anak bangsa ini. Falyughayyirhu biyadih. Maka orang-orang yang diberikan amanah kekuasaan wajib kemudian menggunakan amanah kekuasaan tersebut untuk menghentikan kemaksiatan tersebut. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, fa in lam yastati', kalau tak mampu mereka merubah kemungkaran, merubah maksiat dengan tangannya, dengan kuasanya, maka apa yang ia lakukan? Falyughayyirhu, maka hendaklah dia merubahnya bilisanih, dengan lisannya. Siapa yang memiliki peran ini? Yaitu para ulama, para asatiz, para muballigh, para ustaz, para dosen, para guru. Mereka yang harus memainkan peranannya untuk kemudian mencegah kemungkaran, mencegah maksiat, mencegah terjadinya zina, terjadinya riba, terjadinya perjudian, terjadinya minum-minuman keras di tengah masyarakat yang kita cintai ini.
fa in lam yastafti. Yang ketiga, kalau mereka tak punya kuasa, tak pula punya kemudian media untuk menyampaikan kebenaran itu benar, kebatilan itu batil, fa biqalbih, maka cukuplah mereka merubah kemungkaran itu dengan selemah-lemah iman, yaitu dengan hatinya menafikan, menolak, menidakkan berlakunya kezaliman, berlakunya maksiat, berlakunya kemungkaran di hadapan kita. Fa inna dzalika adhaful iman, dan itu adalah selemah-lemah level keimanan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, kalau kita ingin merasakan sejahteranya hidup, nilai-nilai agama kemudian dijalankan, nilai-nilai luhur berbangsa ini dijalankan, yaitu madama al-juhala la yastakbiruna bima lam ya'lamu, yaitu ketika orang-orang yang jahil, orang-orang yang tak mengerti tentang satu urusan, mulai kemudian untuk tidak ikut-ikutan berbicara, untuk tidak kemudian berfatwa tentang sesuatu yang mereka tak mengerti, tentang sesuatu yang mereka tidak ketahui. Jangan sampai orang yang bukan ahli insinyur, bukan seorang engineer, bukan seorang teknik, tapi kemudian membicarakan tentang teknik. Jangan sampai orang yang tak mengerti tentang agama lalu kemudian berani membicarakan tentang agama. Madama al-juhala, ketika orang-orang yang tak mengerti tentang sesuatu urusan, la yastakbiruna bima lam ya'lamu, untuk tidak semena-mena kemudian membahas, mengungkap, menyampaikan, mengatakan tentang sesuatu yang mereka tidak mengerti. Makanya Allah mengatakan apa? Fas'alu ahlaz-zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang ahli kalau kamu tak mengetahui. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, pilar kalau kita ingin merasakan sejahteranya hidup, yaitu adalah madama al-aghnia lam yabkhalu bima khawwilu, yaitu ketika orang-orang yang kaya yang ada di negeri ini, khususnya kaum muslimin, mereka tidak memiliki sifat bakhil terhadap harta, amanah harta yang Allah titipkan kepada mereka. Berapa banyak hari ini kaum muslimin yang berada dalam garis, di bawah garis kemiskinan, mereka sulit sekolah, mereka sulit untuk mendapatkan makanan yang cukup vitaminnya, cukup gizinya. Sementara di samping-samping kita menjulang rumah-rumah yang luar biasa mewahnya, kaya. Kenapa? Karena masih banyak di antara kaum muslimin yang sudah memiliki kewajiban zakat, tapi mereka pura-pura tidak tahu dan tidak ingin melaksanakan kewajiban zakat tersebut. Yang keempat, yaitu madama al-fuqara la yabi'u dinahum bidunyahum. Yang keempat yaitu ketika orang-orang fakir, orang-orang miskin, la yabi'u akhiratahum bidunyahum, tidak ingin mereka, tidak rela mereka, tidak sudi mereka untuk menggadaikan akhiratnya, agamanya, hanya untuk mendapatkan kenikmatan dunia yang sementara ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal qur'ana, khalaqal insana 'allamahul bayan. Thumma as-salatu was-salamu 'ala habibihi khairil anam 'ala alihi wa sahbihi wat-tabi'in. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم البعث والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من بين خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار لما تعاقب الليل والنهار. فيا عباد الله، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله تعالى وطاعته في السر والعلن. فقال سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melalui khutbah yang pertama tadi, sama-sama telah kita mendengarkan bahwa kita sangat merindukan
baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negeri yang damai, negeri yang aman, negeri yang kaya ini kemudian mensejahterakan setiap anak bangsa yang hidup di dalamnya. Tapi sekali-kali ini tidak akan mungkin tercapai seandainya empat pilar tersebut belum benar-benar kita mainkan secara maksimal. Sebagai kesimpulan, yang pertama yaitu orang-orang yang berilmu, tak peduli apa ilmunya, sebagai seorang dokter dalam ilmu medis, sebagai seorang insinyur, sebagai seorang arsitektur, sebagai seorang ahli ekonomi, sebagai seorang ahli agama, ahli politik dan seluruhnya, memainkan peranannya amanah dengan keilmuannya, tidak tergoda dengan dunia ini, maka insya Allah kita akan mendapatkan kemakmuran tersebut. Yang kedua, selagi mana orang-orang yang tak mengerti tentang suatu urusan, maka hendaklah dia tidak memandai-mandai, tidak membahasnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada akhir, hari akhir, maka hendaklah dia mengatakan yang baik, bukan hanya yang baik tapi yang benar. Kalau tak mampu, aw liyasmut, maka diam, jauh lebih mulia baginya. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, pilarnya yaitu mari orang-orang yang diberikan amanah titipan harta, hendaklah kita menjadi orang yang peduli dengan sesama. Berikan zakat kita, infak kita, sedekah kita, bantu orang-orang yang dilanda, yang terkena dampak COVID ini, sehingga kita menjadi bangkit bersama-sama. Yang keempat, jangan sampai di negeri ini ada orang-orang yang miskin, orang-orang fakir, yang tidak malu, yang kemudian menggadaikan agamanya, menggadaikan marwahnya, hanya untuk mendapatkan keindahan dunia yang cuma sejenak ini. Ibadallah, innallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsih wa thanna bi malaikatihi fa qala qawlan kariman 'azima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات يا الله يا عزيز يا غفار اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والزنا والربا ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة.